Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan tetap sehat selalu, dimudahkan segala urusannya dan dikabulkan semua hajatnya. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi tentang bonus referral dari event buka tabungan yang ada di Bukalapak ya teman-teman. Untuk event dari tanggal 1 sampai 11 April, bonus referralnya itu sudah masuk ya teman-teman. Untuk di akun saya sendiri, ini saya cek di bagian saldo. Nah, kemudian hadiah dan bonus pemberi referral dari tanggal 1 sampai 11 April ya. Kemudian di sini bonusnya yang saya dapatkan itu sebesar 45.000. Bonus masuk di jam 17.43. Kemudian bonus ini langsung otomatis ya di top up-kan ke Dana, karena akun Bukalapak saya juga sudah terhubung dengan akun Dana ya teman-teman. Sebelum saya lanjut membahas tentang event buka tabungan yang ada di Bukalapak, sebenarnya untuk pengguna baru ya di event buka tabungan itu bisa mendapatkan bonus tambahan sebesar Rp50.000. Kalau dari event-event sebelumnya, kalau seandainya kalian daftar ya menggunakan kode referral dari teman kalian itu, kalian akan mendapatkan bonus sebesar Rp25.000. Namun ada bonus tambahan Rp50.000 jika kalian mengerjakan syarat dan ketentuan untuk pengguna baru. Nah, syarat dan ketentuannya apa saja? So, kalian tinggal simak videonya sampai habis. Nah, untuk melihat detail dari bonus yang didapatkan yang sebesar Rp50.000, di sini saya akan masuk ke bagian aplikasi buka tabungan terlebih dahulu. Kalau di bagian Bukalapak itu hanya ada promo tentang event undang temannya aja. Nah, kalau untuk melihat detail tentang promo untuk mendapatkan Rp50.000, kalian bisa buka aplikasi buka tabungannya. Di sini saldo di aplikasi buka tabungan simpanan saya ada sebesar Rp100.000 teman-teman. Kita bisa klik bagian promosi. Kemudian di sini ada keterangan buka rekening sekarang, dapat cash reward dan bunga sampai 7%. Kita bisa scroll ke bawah untuk promo referral sekarang diperpanjang ya, dari tanggal 13 sampai tanggal 16. Saya membuat video itu pada tanggal 15 ya, waktunya sudah mepet, tapi mudah-mudahan seperti biasanya untuk waktu atau promonya itu diperpanjang ya teman-teman. Seperti biasa, untuk satu teman yang kita undang untuk daftar di aplikasi buka tabungan itu akan mendapatkan bonus sebesar Rp15.000. Kalau tadi bonus yang saya dapatkan itu Rp45.000, berarti saya berhasil mengundang 3 teman dari periode tanggal 1 sampai tanggal 11 April ya teman-teman. Namun sebenarnya ada bonus tambahan. Di sini ada ajak 5 teman, 10 teman, 20 teman, 50 teman sampai 100 teman. Karena saya cuma mendapatkan 3 teman, maka saya tidak mendapatkan bonus tambahannya. Karena di sini minimal 5 teman ya. Kalau seandainya ngajak 5 teman, itu ada bonus tambahan sebesar Rp25.000. Kalau 10 teman sampai 100 teman, di sini sudah ada tabel keterangannya. Kita langsung scroll aja ke bawah untuk bagian teman yang diundang ya. Untuk teman yang diundang sama untuk promonya sampai tanggal 16 April, tapi mudah-mudahan diperpanjang. Hadiah program berupa saldo Bukalapak sebesar Rp25.000 akan diterima nasabah baru yang berhasil melakukan pendaftaran buka tabungan dengan kode referral yang diberikan oleh pengundang pada saat pembukaan rekening aplikasi di buka tabungan. Hadiah hanya akan diterima oleh penerima referensi atau nasabah baru jika berhasil membuka rekening buka tabungan lewat Bukalapak menggunakan kode atau link referral yang diberikan oleh pengundang. Kalau kalian ingin mendapatkan bonus yang sebesar Rp25.000 ini, kalian harus mendaftar atau registrasi melalui Bukalapak ya teman-teman. Atau kalian bisa klik link dari teman yang mengundang kalian. Nah, itu ya kalau seandainya yang Rp25.000. Kalau seandainya untuk mendapatkan bonus yang Rp50.000-nya itu bagaimana? Di sini kita bisa klik bagian cash reward. Ya, ini kan ada promo referral. Kita klik bagian di cash reward ya teman-teman. Bisa kita klik aja. Nah, untuk bagian cash reward ini lumayan agak lama ya. Hanya berlaku bagi nasabah yang membuat kartu debit mulai dari tanggal 7 Maret sampai tanggal 31 Mei. Sekarang tanggal 15 ya, mungkin bisa dibilang masih ada waktu 1,5 bulan lagi ya untuk batas sampai tanggal 31 Mei. Promo cash reward berlaku bagi nasabah baru, nasabah yang membuka tabungan selama periode program.
dan nasabah existing, nasabah yang telah memiliki buka tabungan sebelum periode program. Jadi ada dua ya. Kalau seandainya kalian sudah mempunyai aplikasi buka tabungan sebelum 7 Maret ya, perhatikan sebelum 7 Maret itu masuknya di bagian nasabah yang telah memiliki buka tabungan sebelum periode program ya. Oke, kita bisa scroll lagi, nanti kita jelaskan. Untuk nasabah yang sudah memiliki akun buka tabungan, nasabah harus membuat aktivasi kartu debit buka tabungan dan bertransaksi pembelanjaan di mesin pos menggunakan kartu debit buka tabungan tanpa ada nominal minimum selama periode program untuk mendapatkan cash reward saldo buka tabungan simpanan sebesar Rp25.000. Kalau seandainya kalian daftarnya itu sebelum tanggal 7 Maret, kemudian setelah masuk tanggal 7 Maret kalian harus aktivasi kartu debit buka tabungan. Nah, setelah itu kalian belanja ya di mesin pos menggunakan kartu debit buka tabungan. Jadi kartu debitnya itu harus dibelanjakan tanpa ada nominal minimum selama periode program untuk mendapatkan cash reward di sini sebesar Rp25.000. Nah, kalau seandainya nasabah baru ya, harus membuat dan aktivasi kartu debit buka tabungan selama periode program untuk mendapatkan cash reward saldo buka tabungan simpanan sebesar Rp50.000. Kalau seandainya yang Rp50.000 berarti kalian masuk dalam kategori andai kalian aktivasinya itu di tanggal 7 sampai tanggal 31 Mei. Kalau masuk di tanggal tersebut, kalian tinggal aktivasi aja kartu debit atau membuat ya kartu debit buka tabungan. Kemudian tidak harus dibelanjakan, cukup aktivasi kartu debit buka tabungan selama periode program untuk mendapatkan cash reward saldo buka tabungan sebesar Rp50.000. Nah, itu ya teman-teman perbedaannya. Yang tadi kalau sebelumnya itu Rp25.000 tapi harus dibelanjakan, kalau ini tidak, cukup aktivasi kartu debitnya saja kalian sudah bisa mendapatkan Rp50.000. Namun ya, kalian harus perhatikan di sini bagian nomor 6. Untuk nasabah existing, promo berlaku bagi 10.000 nasabah pertama setiap bulannya selama periode promo yang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam syarat dan ketentuan program ini. Kalau yang untuk existing berarti yang jumlahnya tadi sebesar 25.000 ini, satu bulannya hanya 10.000 nasabah. Ingat ya, satu bulannya hanya 10.000 nasabah. Nah, kalau untuk bagian nasabah baru, promo berlaku bagi 4.000 nasabah pertama setiap bulannya selama periode promo yang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam syarat dan ketentuan program ini. Kalau yang 50.000 itu hanya 4.000 saja teman-teman ya, 4.000 saja batas untuk kuotanya setiap bulannya. Nah, makanya dari kemarin-kemarin juga setiap saya membahas tentang event buka tabungan itu saya tidak terlalu fokus di bagian cash reward ini, karena setelah saya baca itu di sini hanya 4.000 saja kuotanya dalam setiap satu bulan. Ya, saya rasa kalau untuk 4.000, kalau mungkin di awal-awal ya kalian bisa mendapatkannya, tapi kalau sudah masuk pertengahan itu agak susah ya. Dari bulan kemarin juga sudah saya jelaskan seperti itu. Makanya dari awal juga saya hanya membahas bagian promo referral. Cuman ada yang komen kemarin, "Bang, bahas masalah yang saldo 50.000-nya. Bagaimana sih caranya supaya mendapatkan saldo 50.000-nya?" Makanya di sini saya coba untuk membahas bagian saldo tambahan 50.000 bagi pengguna baru yang ingin mendapatkan cash reward sebesar 50.000. Intinya tadi sudah saya jelaskan, untuk 50.000 ya kalian harus aktivasi kartu debitnya. Kemudian kalian harus ingat juga batasnya hanya 4.000. Untuk aktivasi kartu debit juga lumayan mudah dan cepat ya teman-teman, tidak membutuhkan waktu lama. Video tutorial juga sudah saya buat dan sudah saya upload juga. Kemudian kartu debitnya juga sudah saya terima. Aktivasinya juga sangat mudah sekali teman-teman, cukup melalui aplikasi buka tabungannya. Kemudian kartunya sendiri kurang lebih sekitar 1 mingguan, sekitar 8-9 harian ya, dari awal saya request kartu tersebut sampai saya terima. Jadi prosesnya kisaran 1 mingguan lebih. Dan sementara sampai di sini aja tentang informasi event undang teman di aplikasi buka tabungan dari Bukalapak. Mudah-mudahan informasi ini bisa membantu dan bermanfaat. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya.
Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.